Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Ini ya, ini pada kesempatan kali ini saya akan unboxing suatu apa namanya paket misteri. Nah, paket misteri ini saya akan unboxing. Ini mystery box yang harganya 5 juta ini kawan. Kita akan unboxing ya. Ini saya pilih yang aksesoris senapan yang harganya ini 5 juta. Mystery box-nya apakah sesuai dengan yang kita apa? Kita bayar. Kita unboxing dulu. Nah. Unboxing mystery box-nya. Mantap ini. Oke, kita buka yang paket pertama. Ini ada angel seat. Saatnya video yang berbicara. Oh, ini paket mystery box yang pertama ini ada mounting kamera atau mounting kamera. Mounting kamera bos. Ini kalau di toko itu harganya 150 ya. 150. Tak lanjut yang kedua. Oh, ini kok peok-peok gini saat pengiriman mungkin ya. Ini paket mystery box yang kedua ada telesap Saab Innova yang tipenya 39x32 ya. Mantap sekali ini telesapnya. Ini peok-peok saat pengiriman mungkin ya kawan. Ini juga kardusnya nggak layak. Ya, kita syukuri aja lah, yang penting sampai ini. Telesap buat oklik, buat slug juga oke. Oke, kita langsung unboxing lagi. Ini yang paket yang ketiga. Ini ada telebasnel. Oke, saya lupa kawan, kalau yang ini tuh harganya 2.500. Kalau yang ini, yang paket ketiga ini telebasnel dengan 39x40 itu harganya sekisaran 300. Mantap sekali telebasnel ini. Oke, kita lanjut lagi kawan. Ini ada teleskop Thomson ya. Teleskop Thomson ini yang tipenya 39x40. Ini kalau di toko-toko itu harganya kurang lebih 350 ya. Ini paket yang ketiga unboxing dari mystery box. Ini paket yang ketiga ini mantap sekali ya. Ini karena saya belinya khusus aksesoris dan ini yang ditunggu-tunggu ini. Paket yang keempat ini ada laser yang warnanya hijau ya. Bermurah om. Dud. Wih, lewat karpet gedon le. Kita gedon lah. Oke, Pak Bos, ini yang ketiga ya, yang paket ketiga, box ketiga ini ada laser dari mana ini? Made in China kawan, Made in China ini dari China. Oke, ini paket yang ketiga ini kalau di toko-toko itu harganya sekisaran 350 ya, sama apa kayak Tele Thomson. Untuk paket selanjutnya ini ada teleskop AMG ya. Teleskop AMG dengan tipe mana ini tipenya? Tipe 416x44. Tipenya 416x44. Mantap sekali kawan ini. Ini untuk apa? Ini dari luarnya kayak secondnya kawan, papatnya mungkin kena debu saat pengiriman. Oke, untuk
apa bungkusnya tadi udah saya lepas ya, soalnya mau di video saya lepas dulu biar simpel. Ini AMG harganya sekisaran 416x44, harganya sekisaran 450-an. Berarti 150, 250, 300, 350, 350, 450. Oke, kita lanjut lagi. Ini mystery box yang keberapa ini? 6 berarti 7. Yang ketujuh ini ada tele sniper ya. Ini yang harganya 550 dengan tipe 39x40 ya. Kok mahal ini daripada ini? Ya tentu kawan, karena ini agak panjang dan artikelnya agak jernih. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi mystery box selanjutnya. Ini ada teleskop spek. Ini dengan tipe artikel 312x40 AOL yang biasa digunakan untuk para pemburu ya. Ini harganya kalau di toko-toko 650, mantap sekali. Dan kita lanjut lagi. Ini ada Discovery OPT kawan, mantap sekali. Discovery OPT dengan tipe 416x42 ya. 416x42. Ini kalau harganya ini kisaran 950-an kawan. 950-an, mantap. Oke, kita yang terakhir ini ya kawan, ini kosong. Kita yang terakhir ini ada teleskop Margul, mantap sekali penutupnya ini. Teleskop Margul, ini ada STKS-nya juga dari sana, dari CVA Saudar, karena kemarin apa namanya, ini saya beli dari bosnya. Saya beli dari bosnya ya kemarin. Oke, ini untuk telemarkernya tipe 624x50. Mantap sekali. Bentar, loading sebentar. Ini telemarkernya yang tipe 624x50 yang biasa digunakan ya, mantap sekali. Ini harganya juga 950, dan kalau yang ini gratis kawan. Oke, kita total semuanya ya, dari 150 terus 250, 300. Ini ya, kita geser ke sini biar kelihatan semua. Nah, 300, terus 350, 350 ini rasanya. Terus AMG 450, sniper 550, dan ini telespeaknya 650, dan ini 950. Total keseluruhannya itu 4.950 ya kawan, kurang lebih. Jadi saya bayarnya 5 juta dikasih ini totalnya semua 4.550 ya, lumayan lah. Selisih 50.000 ya nggak apa-apa buat yang packing. Ini mantap sekali mystery box-nya ini. Harga 5 juta, dapatnya 4.950. Mantap bos. Oke, ini saya agak kecewa ini mystery box aksesoris ini, mantap sekali. Oke, ini apabila ya mau yang mystery box ya, yang mau mystery box aksesoris, harga budget itu sekisaran 2 jutaan itu sudah dapat. Sudah dapat rahasia. Oke, yang minat.
Oke, yang sudah menonton atau yang minat misteri kayak ini bisa hubungin nomor di bawah ini ya. Nomornya langsung saja dihubungin di Gendong Jaya Spot. Ownernya itu saya sendiri dan terima kasih untuk apa namanya CVA Saudar yang saya sudah membeli paket misteri boxnya dan hasilnya sungguh memuaskan. Ini ya kawan, mantap sekali. Oke, mantap pokoknya ini, enggak kecewa saya bos. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah meng-like, men-subscribe. Jangan lupa itu di-subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya biar ada video terbaru dari kami. Nanti ada notifikasinya di atas, maklunding gitu. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam olahraga, salam satu radikal. Yeah.